cari dulu. Namanya kita memang mencari di rawa. Belum masuk kawasan sudah. Pasang bubuk orang. Biasa 3 hari, 2 hari. Tergantung dari hasil. Kalau dapat 500 ya kita pulang bawa dulu. Ya kalau ada juga rezeki, biasa kita dapat 10 tusuk. Kadangkala 2 tusuk, ada 1 tusuk, biasa tidak ada. Saya sebagai ketua kelompok Poko Asuh, pengelola ikan air tawar Rawa Aupa atau Mohai. Ya, aktivitas kita sehari-hari pasang buka di rawa, pasang bubu, ataupun ikan yang kita tangkap, yaitu ikan gabus, ikan lele, ambo rubi, ikan tawes, dan lobster juga. Ekosistem rawa Taman Nasional Raupa Watu Mohai dengan luas kurang lebih 12.000 hektar merupakan habitat dari berbagai keanekaragaman hayati flora dan fauna, baik itu tumbuhan air, burung air, dan jenis ikan. Ekosistem ini telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar secara turun-temurun sebagai salah satu sumber penghidupan mereka berupa pemanfaatan jenis ikan rawa yang dikonsumsi baik untuk kalangan sendiri maupun untuk dijual. Balai Taman Nasional Rawa Aupa Watu Mohai juga melakukan kerjasama dengan masyarakat nelayan pemanfaat rawa ini melalui kerjasama yang dinamakan kemitraan konservasi. Selain mereka memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif dari Balai Taman Nasional Rawa Aupa Watu Mohai, mereka juga bersama petugas Taman Nasional Rawa Aupa Watu Mohai bekerjasama dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan Taman Nasional Rawa Aupa Watu Mohai. Sehingga harapan akhirnya yaitu masyarakat sejahtera dan kawasan Taman Nasional Rawa Aupa Watu Mohai lestari dapat diwujudkan. Rawa Aupa memiliki kelimpahan burung air yang tinggi, salah satunya adalah turis tanpa paspor dan visa atau burung migran yang kita jumpai. Salah satunya ini adalah Australian pelikan atau undan kacamata. Rawa Aupa juga menjadi tempat tujuan turis mancanegara untuk melakukan wisata minat khusus atau special interest tourism, pengamatan burung air.